Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Kembali di ruang sepak bola Paulus Sutrisno Regen. Kita masih di zona memori, zona kenangan para legenda, baik legenda pemain, pelatih, maupun para tokoh. Kali ini kita akan bertemu dengan salah satu legenda Persib Bandung yang di era tahun 70-an, 80-an tampil selalu garang, beringas, tanpa kompromi, dan lawan khususnya penyerang susah melewatinya. Dia adalah Ancas Tony. Ancas Tony yang nama aslinya Ancas Casmita dan lebih populer dengan nama Ancas Tony. Tony adalah nama dari ayahnya. Ancas Tony adalah salah satu legenda Persib yang pernah bergabung di Tunas Inti satu musim 1981-82 bersama striker penyerang Dedi Sutendi dan wingback Suganda atau Uganda. Mereka bertiga direkrut untuk memperkuat Tunas Inti Galatama. Pada saat bergabung di Tunas Inti, Ancas Tony, Dedi Sutendi, dan Suganda dicoba dalam pertandingan matchday dengan tim dari Brasil dan juga dari Jerman, Schalke. Om Sinyaliandu memadukan dengan pemain Tunas Inti pada waktu itu seperti Marcelly Tambayong dengan kiper FS Cayono, Antonius Cayono, Bayu Tanoto, Fritz Wemai. Di tengah ada Matali Swipe, saya Paul Slogan. Hasil dari penampilan Tunas Inti terutama masuk di papan tengah. Casonip boleh dikatakan orangnya kelihatannya garang galap, tetapi sangat baik, dan tentu saja beliau boleh dikatakan dan teman-temannya setim selalu memberi masukan-masukan. Pada saat kita bermain di Bandung, Ancas Tony pun mengajak beberapa pemain untuk sowan ke rumahnya. Ancas Tony sangat akrab, dan tentu saja di Bandung dia
begitu terkenal. Setiap kita misalnya berjalan, pasti orang menegurnya. Dan saat ini Justoni pun aktif membina klub dan SSB di Bandung. Seperti kita ketahui, legenda Justoni juga pernah bermain dengan angkatannya Robby Darwish dan Ajat Sudrajat. Robby Darwish, Ajat Sudrajat juga pernah bergabung di Luna City, tapi sayang pengurus Persib pada waktu itu, Bapak Solihin GP, menarik kembali untuk Robby Darwish dan Ajat Sudrajat, dan hanya tampil sebentar. Justoni yang beberapa waktu mengalami kecelakaan di Bandung dan sempat dirawat di rumah sakit. Saat ini kembali pulih dan kegiatannya setiap pagi adalah berjalan kaki dan juga mensupport para lansia dan juga para mantan pemain Persib, khususnya Justoni, selalu mengingatkan tetap harus mendukung klub-klub lama kita. Walaupun Tunas Inti saat ini boleh dikatakan tinggal kenangan, tetapi Justoni selalu mengenang. Mengenai Deddy Sutendi yang terakhir juga, Pak Benny Hardy menempatkan sebagai salah satu supervisor di PT Tempo, Tempo Group Bandung. Dan Ganda Suganda saat ini keadaan sehat, 60 sampai 70 tahunan, semoga sehat selalu dan hanya melakukan hal-hal yang positif untuk kesehatan. Justoni beberapa kali memperkuat Timnas Indonesia, khususnya boleh dikatakan pada waktu Prapiala Asia, di mana waktu itu pelatihnya adalah M. Basri, dan pada tahun 1979 Justoni bergabung dengan PSSI Utama. Historical di mana Justoni dapat mengantarkan Persib Bandung di final 5 besar kejuaraan PSSI Perserikatan dan PSMS di Stadion Gelora Bung Karno yang dihadiri hampir 100.000 penonton. Akhirnya Persib kalah dengan adu penalti. Itulah kenangan, karena pada waktu itu Justoni sudah berusia 32 tahun dan dia juga tidak puas dengan penampilan tersebut, walaupun sudah bersiap menampilkan permainan yang terbaik.
sewaktu di Tunas Inti, Castoni berduet dengan Marceli Tambayong. Dan ini juga mereka di tahun 79 bergabung dengan PSSI Utama. 1978, Castoni membawa Persib menjadi juara Surya Cup. 1977, tampil di Medan di Marahalim Cup. Dan juga Persib menjadi juara Yusuf Cup 1978 dan juga juara Queen Cup di Thailand. Mana juga di situ ada Jajang Nurjaman dan kiper Boyke Adam. Kenangan hanya semusim di Tunas Inti. Tentu saja ini untuk mendokrak agar Tunas Inti dalam hal klasemen dapat menampilkan permainan terbaik yang diramu oleh coach Sinyo Alianu. Itulah kenangan dengan Castoni yang memang boleh dikatakan selain di Persib pernah ditawarkan juga pada tahun 1979 di klub Padetek Medan, tapi tidak jadi berhalangan, dan yang kemudian Heri Kiswanto dan juga Deddy Sutendi yang sempat bergabung di Padetek. Adapun komposisi starting 11 Tunas Inti pada tahun 1981, di mana Sinyo Alianu menempatkan kiper FX Cayono, dua wingback Antonius Cayono dengan Suganda, kadang-kadang ada Rosian Anwar, posisi libero Marceli, di depan ada Castoni, di tengah penghubung midfielder, main gelandang ada Martali Suaif, ya, Paulus Rogen, dan juga Castoni penyerang depan sebelah kiri Rick Swaymai, kanan Bayu Tanoto, striker Deddy Sutendi, dan juga second striker ada Sujono Sale, dan juga ada Hindario. Boleh dikatakan saat itu memang Tunas Inti belum padu, sehingga dalam kompetisi Gala Utama tahun 1981-82 posisi berada di papan tengah. Saya membaca di media khususnya dari sosial media di Bandung, Castoni aktif dengan manajer Persib Pak Ungu saat ini dan memberi support mendukung agar Persib bisa kembali ke masa kejayaannya di sepak bola nasional. Dan Castoni saat ini aktif juga di
Asosiasi Kota Bandung yang aktif membina SSB dan klub, yang di mana dia juga mempunyai klub namanya Jatira, dan juga di klub aktif di klub Setia U usia 13 tahun. Castoni mengharapkan pembinaan sepak bola dilakukan dari secara dini dengan diadakannya kompetisi secara reguler, dan kita jangan mengharapkan dari naturalisasi jangan dipaksakan dan harus berjalan secara alamiah. Yang terakhir, Castoni hadir di acara VR Football Family yang digagas oleh wartawan senior Yosef Herdiantoro dengan beberapa legenda si Bandung, juga hadir Ajat Sudrajat yang boleh dikatakan sempat bermain di tahun 1883 dengan Castoni.